Solo Ride Adventure, Pertamina Enduro, Jakarta, London, 30.000 km. Masih berada di Prancis bagian selatan, motor merah putih melanjutkan perjalanan menuju kota Marseille sesuai dengan janji bahwa Steven Langitan sebagai Solo Ride Adventure Jakarta London 30.000 km dijadwalkan akan bertemu dengan Bapak Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Marseille, Prancis. Sesuai agenda, KJRI Marseille di Prancis akan menerima kehadiran motor merah putih pada hari Kamis, 12 Juli 2018. Sekaligus foto bersama dengan rekan-rekan staf KJRI Marseille dan juga Bapak Konjen Konsulat Jenderal yaitu Bapak Asianto Sinambela. Sebelum tiba di kota Marseille yang jaraknya kurang lebih 150 km lagi, Solo Ride Steven Langitan bersama motor merah putih mengambil jalan pedesaan, keluar dari jalan tol, kemudian masuk ke jalan-jalan yang lebih kecil sehingga menikmati suasana alam pedesaan di negara Prancis. Ini masih tahap pertama karena rencananya pada etape berikutnya negara Prancis akan dilewati oleh motor merah putih pada jalur pedesaan saja, menghindar dari jalan highway atau jalan tol karena sifat dari jalan highway maupun jalan tol adalah jalan lurus panjang yang seringkali membosankan, bahkan tidak bisa berhenti untuk mengambil foto maupun video padahal pemandangan di sana sangatlah bagus sekali. Ya, motor merah putih sejenak istirahat di jalan pedesaan di Prancis. Jalannya sepi, jalannya naik turun dan jalannya mulus. Dan mungkin ini salah satu rute yang dipakai buat balapan sepeda ya. Rute-rute seperti ini ya, Tour de France seperti ini. Jadi sangat nikmat untuk dinikmati berkendara sepeda motor dengan jalan yang mulus, warna sepi, banyak pohon cemara. Waduh, musim panas seperti ini ya. Jadi ini kita lagi stop untuk merasakan suasana sepinya jalan pedesaan di Prancis ya. Paling enak kalau lewat perkampungannya ya. Apalagi kalau ada rumah penduduknya, kemudian ada masakan. Waduh, bau masakannya mantap. Ya, kita lihat sebuah sepeda motor lagi berkendara. Ya, itu dia asiknya berkendara di jalan ini ya. Jadi Solo Ride Steven Langitan dengan motor merah putih Kawasaki Versys benar-benar menikmati suasana liburan dan musim panas di negara ini. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan rutenya masih panjang, kita nikmati perjalanan ini. Nah, ini di belakangnya latarnya pegunungan bukit dan belakang sana laut ya. Oke, inilah dia suasana yang dapat saya sampaikan gambar di negara Prancis dengan kondisi jalan yang mulus ini. Enak sekali. Ini satu lagi mobil lewat. Kita lihat. Enak kan? Oke. Ya, merah putih istirahat yang kesekian kalinya hari ini isi bensin kalau nggak salah satu kali ya, iya satu kali. Dan yang menarik isi bensin di sini lakukan sendiri dan pakai kartu kredit.
ya, nggak ada tugas, nggak ada tunai-tunai, langsung kartu kredit, masukin kartu kreditnya di mesin itunya ya, mesin pompa bensin. Ya oke, mau lanjut sekarang habis istirahat Merah Putih, mau menuju ke Konjen RI di Marseille. Tepat pukul 19, motor Merah Putih telah tiba di Wisma atau Konjen Republik Indonesia. Ya, pintu dibuka, kita lihat ya. Oke, telah tiba. Ya, pintu dibukakan. Halo, selamat sore Pak Willy. Ya, saya Willy. Ya, Pak Willy. Ya. Oke, apa kabar, Pak? Kita panggil GoPro sekalian. Ya, kita lagi rekam. Bukan apa-apa, Pak. Silakan. Ya, ini dia. Pak siapa? Saya Daniel, Pak. Pak Daniel. RT dari sini. Ya, ya. Jadi ini motor Merah Putih sudah tiba sore-sore pas pukul 19, Pak ya? Ya, 19. Ya, di Konjen RI di Marseille. Ya, kita ke istirahat dulu. Nah, besok baru ketemu dengan Pak Konjen ya. Nanti malam ketemu. Oke. Oke. Okay. Okay. Inilah Merah Putih sedang berkibar. Kita lanjutkan nanti perjalanan kita masih ke Spanyol dan seterusnya sampai finish di London tanggal 17 Agustus. Saat ini sudah berada di Wisma Indonesia, KJRI Marseille, Prancis ya. Jadi Solo Ride dan Steven Langitan maupun motor Merah Putih ini beristirahat sejenak di sini sebelum melanjutkan perjalanan ke arah Spanyol. Ya, hari ini kita nanti akan bertemu dengan Bapak Konjen, Bapak Arsyanto Sinambela, juga serta berfoto bersama di depan kantor KJRI Marseille ya. Ini merupakan bagian rangkaian perjalanan kita untuk selalu bisa bertemu, menjumpai teman-teman orang Indonesia, baik yang ada di KBRI maupun di Konjen, demikian juga warga Indonesia. Ini adalah foto bersama Solo Ride Steven Langitan bersama motor Merah Putih dan Bapak Arsyanto Sinambela selaku Konjen Republik Indonesia Marseille. Sedangkan foto berikutnya adalah bersama rekan-rekan staf KJRI Marseille yang sangat meriah dan sangat-sangat menyenangkan dengan suasana yang gembira. Bahkan lelucon-lelucon asal Indonesia muncul di sini. Steven Langitan saat ini berada di kota Marseille atau disebut Marseille ya, bahasa Prancisnya Marseille di Prancis. Dan saat ini saya sudah menempuh perjalanan sejauh 21.900 km dalam rangka perjalanan kibarkan Merah Putih ke pelosok dunia mulai dari Jakarta yang akan finish pada tanggal 17 Agustus 2018 di kota London, Inggris. Jadi saat ini perjalanan Merah Putih dengan motor ini sudah melalui banyak sekali negara mulai dari Malaysia, Thailand, Myanmar, India, kemudian Nepal, dan Pakistan, Iran, Turki, Yunani, kemudian nyebrang ke Itali, dari Itali kemudian masuk ke namanya negara Prancis saat ini. Dan saat ini saya sedang berada di gedung Wisma Indonesia milik KJRI atau Konjen Republik Indonesia yang ada di Marseille, Prancis.